Orator PA 212 menyinggung nama Luhut Binsar Panjaitan dalam aksi 209 demo Bela Rempang. Orator secara berapi-api menyebut Luhut Binsar sebagai orang yang kafir, lantaran akan membuldozer setiap orang yang menghalangi investasi di Rempang. Orator kemudian menyampaikan pesan kepada Luhut dalam aksi demo Bela Rempang yang digelar di Patung Kuda tersebut. Aksi itu, saudara, diketahui diikuti oleh sejumlah organisasi masyarakat, yakni Persaudaraan Alumni atau PA 212, kemudian FPI dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa atau GNPF Ulama. Aksi tersebut, saudara, dilakukan di Patung Kuda pada Rabu 20 September 2023 dan dihadiri oleh ribuan orang. Pak Jokowi pemerintah pemimpin yang bisa jalan jika sampai saya orang muslim, Luhut Binsar Panjaitan orang kafir, saudara-saudara sekalian. Dia minoritas, dia begitu bodoh, dia mengatakan kalau ada yang menghalangi investasi, kita berdosa, katanya. Kita katakan, wahai Luhut Binsar Panjaitan, kalau kalian mau merusak Indonesia, kami akan melawan kalian. Saudara, katanya investasi itu dari Tommy Winata, betul tidak? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!